Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Fikri Amrul. Pada pembelajaran bahasa Arab kali ini kita akan membahas mengenai isim, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai kata benda. Nah teman-teman, pada sesi kali ini kita nanti akan membahas apa itu isim, bagaimana macam-macam isim, dan apa saja isim itu dibagi atau ditinjau berdasarkan jenisnya. Kemudian yang kedua, isim ditinjau dari segi jumlahnya. Dan yang ketiga, isim ditinjau dari segi keadaannya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk kepada materi. Baik, yang pertama, pengertian dari isim atau kata benda. Isim ialah kata yang menunjukkan benda dan tidak terikat oleh waktu. Terdiri dari beberapa jenis yang bisa dilihat pada contoh-contoh di bawah ini. Jadi di bawah ini adalah termasuk yang dikategorikan sebagai isim atau kata benda. Yang pertama yaitu insanun atau manusia. Contohnya Ibrahim, Yusuf, Muhammad. Dan yang kedua nabatun, tumbuh-tumbuhan. Contohnya samrun, wardatun, zaitun. Kemudian yang ketiga juga termasuk hayawan atau binatang. Contohnya bakorotun, toirun, unamun, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, jamadun, benda-benda mati. Contohnya, al-ma'u, al-qamaru, narun. Kemudian yang kelima, makan atau tempat. Contohnya, Jakarta, Makkah, al-jami'ah. Kemudian yang keenam, zamanun atau keterangan waktu. Contohnya, al-yaumu, al-usbu'u, asyahru. Kemudian yang ketujuh, sifat. Contohnya, jamilun, kabirun, wasi'un. Kemudian yang kedelapan, masdar atau kata kerja yang dibendakan. Contohnya, fataha, hamdun, nasrun. Nah, teman-teman, jadi delapan contoh di bawah ini adalah termasuk isim atau kata benda. Nah, selanjutnya yang pertama, isim ditinjau dari jenisnya, yaitu ada dua. Yang pertama, isim mudzakkar, ialah kata benda yang menunjukkan laki-laki, baik manusia, binatang, atau benda-benda mati yang masuk dalam kategori mudzakkar. Contoh, kolamun, muhammadun, kursiun, al-masjidu, maktabun. Kemudian yang kedua, isim mu'annas ialah kata benda yang menunjukkan perempuan, baik manusia, binatang, atau benda-benda mati yang masuk dalam kategori mu'annas. Contoh, Fatimatun, Ad-Dajajatu, Saburatun. Nah, teman-teman, jadi isim ditinjau dari jenisnya itu ada dua, yaitu isim mudzakkar dan isim mu'annas. Nah, kemudian selanjutnya, cara membedakan antara isim mu'annas dan isim mudzakkar. Yang pertama yaitu dengan cara melihat jenis kelamin, baik manusia maupun binatang. Ciri ini disebut dengan ciri yang hakiki. Contoh, yang mudzakkar, Muhammad, Ar-Rajulu, Ad-Diku. Nah, ini contoh-contoh
isim mudzakkar yang hakiki. Kemudian contohnya yang sebelah kiri, mu'annas, Fatimatun, Almar'atu, Ad-Dajjajatu. Nah ini juga termasuk contoh-contoh dari isim mu'annas yang bersifat hakiki. Nah, jadi kalau dilihat secara hakiki, seperti contoh sebelah kanan itu, Muhammad, Ar-Rajulu, Ad-Diku. Nah itu termasuk mudzakkar. Sedangkan sebelah kiri, contohnya Fatimatun, Al-Mar'atu, Ad-Dajjajatu. Nah ini termasuk contoh-contoh mu'annas hakiki. Ya, jadi secara hakikat itu, yang sebelah kanan itu disifati mudzakkar dan yang sebelah kiri disifati sebagai mu'annas. Kemudian yang kedua, dengan cara mengelompokkan bahasa, ciri ini disebut dengan ciri yang majazi. Khusus untuk mu'annas ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, diakhiri dengan ta' marbutoh. Contoh, Aisyatun, Saburatun, Ad-Darajatu. Nah, khusus untuk mu'annas secara umum itu diakhiri dengan ta' marbutoh. Nah, berarti kalau ada isim yang secara umum di dalam penulisannya itu terdapat ta' marbutoh, maka itu dikategorikan sebagai isim mu'annas. Kemudian yang kedua, benda yang berpasang-pasangan. Contoh, as-sama'u. Ya, as-sama'u, lawan katanya al-ardu. Ya, ini benda yang berpasang-pasangan. Al-jannatu, pasangannya an-naru. Nah, ini termasuk ke dalam isim mu'annas. Ya, sesuatu yang berpasang-pasangan. Kemudian yang ketiga, jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Contoh, kitabun, jamaknya kutubun. Kolamun, jamaknya aklamun. Baitun, jamaknya buyutun. Ya. Jadi jamak taksir ini masuk kepada kategori mu'annas. Ya. Karena ulama nahwu mengatakan, kullu jam'in mu'annasin. Jadi semua benda yang jamak itu dikategorikan mu'annas. Kullu jam'in mu'annasin. Kemudian yang keempat, oleh orang Arab digolongkan mu'annas atau sima'i. Contoh, syamsun, komarun, an-nafsu. Nah, jadi benda-benda yang digolongkan termasuk benda-benda langit atau benda-benda luar angkasa itu oleh orang-orang Arab digolongkan sebagai mu'annas. Kemudian yang kelima, benda yang tidak dapat dihitung. Contoh, sahabun, rihun, al-ma'u. Nah, jadi yang termasuk benda-benda yang tidak dapat dihitung itu dikategorikan sebagai mu'annas. Nah, sebagai catatan, kita kembali ke contoh yang pertama tadi, yang diakhiri dengan ta' marbutoh. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa tidak semua isim yang akhirannya itu terdapat ta' marbutoh itu dikategorikan mu'annas. Dan juga tidak semua isim yang tidak ada ta' marbutohnya itu disebut mudzakkar. Contoh, misalkan pada lafaz nama orang, misalkan Musailamah, Musailamatun. Musailamah itu kalau kita lihat itu belakangnya terdapat ta' marbutoh. Nah, tapi itu dikembalikan ke hakiki. Ya, contoh yang seperti ini dikembalikan pada ciri yang hakiki. Meskipun di dalam lafaz Musailamah ini terdapat ta' marbutoh, tapi kalau secara hakikinya Musailamah ini adalah mudzakkar, maka kita kategorikan sebagai mudzakkar. Contohnya yang kedua, pada lafaz Hindun. Ya. Lafaz Hindun itu kalau kita lihat di situ tidak ada ta' marbutohnya. Nah, lantas Hindun ini kategorinya termasuk mu'annas apa mudzakkar? Maka kita kembalikan ke sifat atau ciri yang hakiki. Nah, meskipun Hindun ini secara tulisannya kalau kita lihat
itu tidak terdapat tak marbutoh, ya. Biasanya kalau tidak ada tak marbutohnya itu mudakar, ya, maka karena hindun ini ciri hakikinya, hakikinya adalah perempuan, maka kita kategorikan mu'annas. Nah, seperti itu, ya, cara membedakan antara isim mu'annas dan isim mudakar. Nah, teman-teman, kemudian yang kedua, isim ditinjau dari jumlahnya, ada tiga. Itu yang pertama, isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad ialah kata benda yang menunjukkan makna tunggal, baik mu'annas maupun mudzakkar. Contoh, kitabun, satu buku. Baitun, satu rumah. Nah, ini contoh yang mudzakkar. Kemudian contoh yang mu'annas, maktabatun, satu perpustakaan. Kurrosatun, satu buku tulis. Nah, ini beberapa contoh mufrad atau menunjukkan makna tunggal. Kemudian yang kedua, isim musanna ialah kata benda yang menunjukkan makna ganda, baik mudzakkar maupun mu'annas. Cirinya dengan menambah alif dan nun atau ya dan nun pada isim mufradnya. Contoh. Nah, contoh di sini saya ambil dari bentuk mufrad ini. Kitabun, baitun, maktabatun, kurrosatun. Nah, contoh yang ditambah dengan alif dan nun. Kitabun, ya, menjadi kitabani, dua buku. Kitabaini, ya, ini yang contoh yang tambahan ya nun, artinya juga dua buku. Kemudian baitun menjadi baitani, dua rumah. Kemudian yang ditambah ya nun, baitun menjadi baitaini, artinya juga dua rumah. Kemudian contoh yang selanjutnya, maktabun menjadi maktabatani, yaitu dengan menambah alif dan nun, artinya dua perpustakaan. Kemudian yang ditambah dengan ya dan nun, maktabaini, artinya juga dua perpustakaan. Kemudian yang selanjutnya, kurrosatun, ya, dengan menambah alif dan nun, maka menjadi kurrosatani, artinya dua buku tulis. Kemudian yang contoh yang tambahan ya dan nun, kurrosataini, ya, artinya juga dua buku tulis. Nah, perlu jadikan catatan di sini, ada perbedaan, ya, antara tambahan alif dan nun dengan tambahan ya dan nun. Nah, ini perbedaannya, kalau dengan menambah alif dan nun, ya, ini ketika dalam keadaan marfu, ya, atau terbaca rofa. Nah, sedangkan yang tambahan ya dan nun ini ketika dalam keadaan mansub dan majrur, ketika dalam keadaan nasab dan jar. Nah, itu bedanya antara ditambah alif dan nun dan tambahan ya dan nun. Nah, kemudian yang ketiga, isim jamak. Isim jamak ialah kata benda yang menunjukkan makna lebih dari dua atau banyak, baik mudzakkar maupun mu'annas. Isim jamak dibagi menjadi tiga. Nah, yang pertama disebut dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Jamak mudzakkar salim merupakan jamak yang bentuknya teratur dan menunjukkan jenis laki-laki. Cirinya ialah adanya tambahan huruf wawu dan nun atau ya dan nun pada bentuk mufradnya. Contoh, muslimun, artinya laki-laki, orang Islam laki-laki. Kemudian
dengan menambah waw dan nun, maka artinya menjadi jamak. Ya. Orang Islam laki-laki banyak. Ya. Kemudian yang ketika ditambah ya dan nun menjadi muslimina. Ya. Artinya juga sama, orang Islam banyak. Ya. Kemudian contoh yang kedua, mukminun. Dengan cara menambah waw dan nun menjadi mukminuna. Mukminun, orang mukmin laki-laki satu, ya. Kalau mukminuna, orang-orang mukmin, ya. Orang-orang mukmin banyak. Kemudian kalau ditambahkan ya dan nun maka menjadi mukminina, artinya juga orang-orang mukmin. Ya. Ini juga memiliki kaidah sama seperti yang musanna tadi. Nah, bedanya kalau tambahan waw dan nun ini ketika dalam keadaan marfu, ketika ditambah ya dan nun ini ketika mansub dan majrur. Ya. Gitu perbedaannya antara tambahan waw nun dan tambahan ya nun. Kemudian yang kedua, jamak mu'anas salim merupakan jamak yang bentuknya teratur dan menunjukkan jenis perempuan. Cirinya ialah adanya tambahan huruf alif dan ta' pada bentuk mufradnya. Contoh, muslimatun, orang Islam perempuan, satu, menjadi ditambah alif dan ta' menjadi muslimatun, orang-orang Islam perempuan banyak. Ya. Kemudian mu'minatun menjadi mu'minatun dengan menambah alif dan ta' mu'minatun. Ya. Orang mukmin perempuan satu. Kalau mu'minatun orang-orang mukmin perempuan banyak. Nah, ini kalau ada isim ya, yang di belakangnya ada tambahan yang menunjukkan perempuan atau mu'annas, kemudian di belakangnya ini ada tambahan alif dan ta', maka disebut dengan jamak mu'annas salim. Kemudian yang ketiga, jamak taksir merupakan jamak yang bentuknya tidak beraturan dan banyak terjadi perubahan dari bentuk mufradnya sehingga perlu dihafal pola-polanya. Contoh, babun menjadi abwabun. Babun ini satu pintu, kemudian abwabun artinya pintu-pintu atau beberapa pintu. Qalbun artinya satu hati, hati. Kalau qulubun artinya hati-hati. Nah, jadi jamak taksir ini perubahannya dari bentuk mufrad ke jamak itu tidak beraturan sehingga perlu dihafal pola-polanya. Beda dengan jamak mudzakkar salim dan mu'annas salim ini. Kalau jamak mudzakkar salim itu tinggal menambah, yaitu ditandai dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun, sedangkan mu'annas salim tambahannya adalah alif dan ta. Jadi kalau jamak mudzakkar, kalau jamak taksir ini antara bentuk mufrad ke jamaknya ini perubahannya tidak teratur. Ya, babun menjadi abwabun, qalbun menjadi qulubun. Maka ini perlu dihafal polanya atau kita harus melihat ke dalam kamus. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, isim ditinjau dari keadaannya, yaitu ada dua. Yang pertama isim dhohir. Ya, apa itu isim dhohir? Isim dhohir ialah kata benda yang tampak. Ya, cirinya, yang pertama bisa dimasuki tanwin. Contoh, rojulun, baitun. Kemudian yang kedua bisa dimasuki alif dan lam. Contoh, al-masjidu. Nah, ini bisa dimasuki alif. Kemudian al-kitabu. Ini juga bisa dimasuki alif lam. Kemudian yang ketiga, bisa dimasuki huruf nida atau huruf panggilan. Contoh, ya, ya ayyuha. Ini yang berarti wahai. Nah, jadi isim dhohir itu
ya. Jadi dhohir itu yang tampak, ya. Ciri-cirinya ini tiga ini, bisa dimasuki tanwin, bisa dimasuki alif dan lam, kemudian bisa dimasuki huruf nida atau panggilan. Kemudian yang kedua, isim dhamir ialah kata benda yang tersembunyi atau kata ganti untuk orang ke satu, kedua, dan ketiga. Jadi isim dhamir itu kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kata ganti, ya. Jadi kata ganti untuk orang ke satu, orang kedua, dan orang ketiga. Nih, contohnya dapat dilihat pada tabel berikut, ya. Kalau dalam bahasa Arab untuk orang ke satu itu disebut dengan mutakallim, yaitu kata gantinya ada dua, ana, nahnu, ya. Saya dan kita. Ya. Contoh, ana talibun. Ya. Kemudian kalau orang kedua disebut dengan, kalau mudzakkar disebut dengan mukhatab, kalau muannas disebut dengan mukhatabah. Jadi ada 6 kata ganti orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi kamu laki-laki, kalian berdua laki-laki, mereka laki-laki. Kalian laki-laki banyak. Anti, kamu perempuan. Antuma, kalian berdua perempuan. Antunna, kalian perempuan banyak. Nah, ini kata ganti orang kedua. Contoh dalam kalimat, anta mudarrisun, anti mudarrisatun. Nah, kemudian kalau orang ketiga, kalau mudzakkar disebut dengan ghaib, kalau muannas ghaibah. Kata gantinya ada 6, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Huwa, dia laki-laki, huma, dia berdua laki-laki, hum, mereka laki-laki. Hiya, dia perempuan, huma, dia berdua perempuan, hunna, mereka perempuan. Contoh, at-talibu mahirun. Nah, kemudian ketika talib ini diganti dengan kata ganti orang ketiga, maka jadi huwa mahirun. Kemudian contoh yang muannas, at-talibatu mahiratun. At-talibatu diganti menjadi kata ganti orang ketiga, jadi hiya mahiratun. Nah, jadi untuk dhamir, ya, untuk dhamir ini nanti akan kita bahas tersendiri di dalam bab ad-dhamair atau kata ganti. Jadi ini hanya sebatas mengenal secara umum. Jadi isim ditinjau dari keadaannya itu ada dua, yaitu isim dhohir dan isim dhamir. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai isim atau kata benda. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan pemahaman dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.